I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's... Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya sahih dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen atau cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan isu-isu yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Dai Fuad, cadang Puteri Sara dan Syamsul Yusof tutup mulut. Pendakwa selebriti Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar atau Dai Fuad mencadangkan kepada pasangan selebriti Puteri Sara Liana dan Syamsul Yusof tidak mengeluarkan apa-apa lagi kenyataan. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Dai Fuad berkata sudah cukuplah ramai yang terkesan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan itu. Dai Fuad turut meminta segala permasalahan dalam rumah tangga mereka diselesaikan di mahkamah dan bukan di media sosial. Saya mencadangkan Puteri Sara dan Syamsul Yusof untuk tutup mulut dan tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan. Tumbangkan orang sepatutnya di mahkamah, bukan di media sosial, tulisnya. Dalam pada itu, Dai Fuad turut memetik kisah anak angkat kepada Nabi Muhammad Esid. Nabi Muhammad yaitu Zaid Al-Harith juga pernah bercerai dengan Zainab binti Jasi. Dahulu anak angkat Nabi Saidina Zaid Al-Harith pernah bercerai dengan Zainab binti Jasi. Padahal mereka tokoh besar dan popular kerana akrab dengan Nabi. Ada mereka buat kenyataan media, ada mereka beritahu masyarakat kenapa perlu berpisah, ada mereka membuka kelemahan masing-masing, tulisnya. Tambah Dai Fuad lagi, perceraian adalah jalan keluar buat pasangan yang sudah tidak sehaluan, tetapi bukannya meraih perhatian umum serta meminta untuk selesaikan secara matang. Sekian info hari ini. Terima kasih.